kari lontong sama nasi ayam. Nasi ayam pedes. Empat telur ikan dadar. Oh, saya 29 taruh 22. 23 berarti apa? 40 62. 62 minumnya? Es teh. 62 67 77. Murah wong makan bertiga cuma 77. Nggih, Bu, siapa namanya iki, Bu? Hah? Sampeyan siapa jenenge, Bu? Jenenge ta? Nggih. Oh, bose jenenge Julia Perez di bae wong. Oh, Sandra, Sandra Dewi. Walah, bose di bae Julia Perez jenenge wong. Nah, ceritanya ini baru pulang dari Pantai Kuta wong. Dari Legian. Sekarang mau nyari makan lontong karenya. Kari ayamnya Exul. Jadi kenapa kok dinamain lontong kare Exul? Ya, soalnya jualannya di Exul. Nah, itu di bawah tulisannya Exulnya, Bang. Enggak tahu kamu sekarang. Yuk kita cus lihat dan gimana dagangannya di dalam. Ini menunya apa ya, Cak? Ada kari ayam. Kari ayam pedes sampe soto ayam. Sing paling laris apa ngene, Cak? Laris semua. Oh, laris semua. Karinya ya. Aku lu ngundi, Cak. Iku, ngono, Cak, yo. Ya, iki ini di booking khusus khusus aku wong ini, wong. Sini. Nah, nanti kita ngincip-ngincip gimana rasanya. Apa namanya? Kari ayam, yo. Kari ayam. Lu pesan apa? Mumpung masih isi utuh dagangan nih, wong. Engko nek entek ya ndak kayak gini. Oh, lontongnya ini, wong. Kamu lontongnya. Nah, ini. Ini namanya apa, Ki, Cak? Sate Ampelati. Oh, sate Ampelati sama telur puyuh. Yang spesialnya kentangnya ini, wong. Sama telur. Ya gini, gini jadi kalau kamu kesini tak rekomendasikan kamu beli ini wong dok puyuh. Nah jadi wong, kamu kalau kesini ya jangan sebelum jam 7. Ini aku kesini jam piro iki? Loh, ini jam 7 kurang aja sih ngantri wong. Kurung siap bos sih wong. Mending kamu kalau kesini sekalian malam-malam gitu loh ya. Loh kok ini kasihan ini orang-orang ngantri semua loh. Loh, kamu lihat wong, muka-muka keluen penuh harapan bendang cepet dapat. Tapi bosnya sih sibuk. Nanti kita lihat kayak apa sih. Aku penasaran sampai di dalam panci tadi loh. Katim buka kok takut panas tadi. Nanti kita lihat ya. Kalau Cak Imamnya buka nanti kita lihat itu. Nah, aku capek wong, males berdiri wong. Wis kamu dari Jawa aja lihatnya ya. Nih tak zoom. Loh, wis pokoknya kayak gitulah tampilannya. Pegel aku wong bener, capek sepedaan tadi. Wis kayak ginilah. Nah, tuh. Nah, gitu loh. Nah, itu doang tuh wong. Kamu lihat sendiri ya. Kayaknya sih enak wong. Nanti kita lihat dari dekat aja lah. Exud, namanya kan Exud. Tuh, itu masih penuh wong dagangannya wong. Loh, kayak gitu. Aku enggak tahu ini harganya berapa ini. Kayaknya sih murah wong. Oh, ramenya kayak gini loh yang antri. Piro, Bos? 13.000. Oh, tanpa nasi. Tanpa nasi kayak gini ya? Oh, ini kamu lihat kari ayamnya wong. Loh. Gimana makanannya Exud? Nah, kamu kalau lewat Seminyak malam-malam mampir ke sini wong. Murah. 13 enggak pakai nasi. Ini ambil nasi mbok piro? Oh, posisi nggak laris ini ya. Bingung aku sih. Coba pakai lampu ya. Nah, itu yang menu soto wong itu, wong. Soto itu. Nah, kamu ira, kamu lihat itu sotonya. Oh, ya lo, ada miminya, ada cambahnya. Nah, itu sotonya, wong. Kalau ini karinya, ini kan karinya nih. Oh, ini kari. Itu soto. Ini pesanan kita, wong. Ini berhubung wongnya di syuting, jadi di disikno, wong. Nah, ini Cak Imam namanya iki. Cak Imam. Tekon dia sini, Cak. Jember paling. Oh ya temen anak tonggo ya Allah, tonggo rek. Nah, ini wong, jadi karena enggak punya kru syuting, wong. Nih, kangguin pakai ini, wong ya. Loh, lampunya manual, wong. Nah, sing penting kan kelihatan terang. Nah, yang ini namanya apa itu tadi? Ayam. Ayam pedes. Nah, ayam pedes, wong, tapi ada kuahnya dikit. Nah. Kalau ini kari lontong kari. Sik, kurang satu rawon. Sik, tunggu, wong. Udah, kasihan capek tangannya udah. Taruh. Ibunya ini siapa ya? Ini kayaknya bosnya gitu. Ini bosnya. Oh iya, ini bosnya ini. Ya. Syuting, Bu, syuting. Oh, iki tipe bose wong. Iki apa? Oh, itu lontong karinya, wong. Ah, ini kalau dibungkus, kamu belinya dibungkus kayak gini. Kalau kamu beli lewat Gojek ya gini dapatnya. Oh, lihat dong, tambah malam wong. Tambah menggila, loh kan. Kamu lihat dong. Loh. Tambah malam ini tambah rame di sini loh. Kamu lihat ini, sekarang jam berapa? Loh, jam 7.
mengkacek 15 menit aja loh, kan kamu lihat udah kayak gini antriannya. Kalau kamu pengen tahu gimana rasanya, ini sudah tak syutingin Wong. Nah, ini suapan pertama ya. Gimana? Enak? Enak enggak? Ada teksturnya. Ada apanya? Teksturnya kurang crunchy sedikit. Oh, teksturnya kurang crunchy, Wong iki aja nih. Ini orang ini sudah dikasih murah tapi penjaluannya kok macam-macam, Wong, repot ini, Wong. Tapi yang pasti kalau dilihat dari penampilannya udah pasti menggoda ini. Ini ayam namanya ayam geprek ayam. Ini namanya ayam pedas. Ini yang bikin pedas. Oh ya, ya pasti Wong nih. Ini ayam pedas karena ya memang ada lomboknya pedas, Wong. Makan langsung. Nah, kalau ini ayam kari, yuk tes. Nah, ini. Ini yang ayam pedas, Wong. Ini ayam kari. Nah, ini ayam kari, Wong. Gimana? Suapan pertama, tes. Piye rasanya? Rempahnya. Oh, rempahnya, Wong. Kaldunya berarti, Wong. Kaldunya ini berarti istimewir sekali ini. Wis, Wong. Ini murah sekali, udah segini cuma berapa? 13.000 katanya tadi. 13.000. Kalau yang ini tadi karena nambah macam-macam, Wong, nambah ndok, nambah gorengan apa tadi? 15.000. 15.000. Ya. Pajak 50%. Oh, tambah pajak. Koyoke sih rawon beneran. Cobailah tes, Wong, ya. Ini rawon ini pesananku, Wong. Jadi biar kamu tahu. Nah, ini ceritanya. Biar kamu tahu, Wong, menu-menunya di sini ada. Nah, ini ceritanya biar kamu tahu menu-menunya di sini ada apa aja. Jadi, langsung tak pesenin semua menu di sini, Wong. Nah, ini sambel. Nah, sekarang gantian aku makan ya. Ini ceritanya rawonnya unik ini, Wong. Rawonnya ada campanya. Kamu lihat ini. Campa ini yang gantung-gantung ini, Wong. Tes. Yang pasti dagingnya sapi. Ya. Lumayan. Cuman gagal fokus ya ini loh, kamu lihat. Tambah-tambahnya loh. Ya, enak sih, sedap. Yang pasti kuahnya kerasa, rawonnya dewasa banget. Ya. Panas. Apa lagi ya? Wong cuma di rawonnya cuma ada ini aja, Wong. Daging tambah terus bawang-bawangan itu. Ini keliru, aku tadi harusnya makan yang lontong kari, Wong, cuma ya demi kamu, Wong. Sudah cukup ya. Pak, kamu lihat, Wong. Padahal nunggunya tadi lama nih sampai setengah jam, makannya gak sampai 5 menit, Wong. Ya saya kayak enak nih. Jadi ya, loh, ini sudah mau habis kan? Loh, coba lihat. Nah, ini coba kamu lihat, tinggal kuahnya toh. Nih, ayam nyantai. Yang ini kamu lihat, loh, cuma malah nemen nih resi ini. Keluwe tapi ye kamu lupa berdoa padahal. Do iya. Enggak apa-apa wis. Terus yang punya aku lo, ini juga dagingnya habis, Wong. Udah lah wis, sekarang ini karena perjalanan masih jauh, Wong. Nah, ini ceritanya karena semua udah habis. Terus perjalanan ini pulang juga masih jauh. Kamu jangan lupa like, subscribe, komen opolah, yang penting nanti aku bisa beli-beli makan-makan pinggir jalan kayak gini ya. Kamu jangan lupa pokoknya, Wong, ya. Nonton terus kuliner. Kuliner apa? Beetle. Oh ya, sih. Pintar. Kuliner apa? Beetle. Ah ya. Woi, iki. Oh, the Beetle.